Sore ini yang terbaru datang, saya ada Honda Jazz semua lur. Tapi ini beda tahun. Yang model lama ini RS. Yang ini tak jual 120. Terus yang ini 119 saja enggak apa-apa. Yang ini tak jual dengan harga 240 koma. Ya, yang minat silakan, tahunnya 2020 lur. Ini Jazz paling akhir di Kacung Motor. Kalau pasar sama cek sendiri masih 260-an, 250 koma ya. Kayak gitu di Kacung Motor, enggak usah segitu, tak jual 240 koma aja. Yang minat silakan ke Kacung Motor, datang aja ke sini pilih-pilih. Untuk varian Honda banyak sekali lor. Jadi di Kacung Motor itu ada beberapa yang terbaru-baru, Alphard terbaru, terus Rubicon, Honda New Accord, ada semua. Dari Honda CR-Z, ini khusus Honda-Honda kayak gitu lor, ada semua ya. CR-Z ini 305 sudah terima atas nama kesampaian. Jadi harga 305 juta itu tahunnya 2015, kilometernya masih sekitar 50 ribuan. Harga segitu udah balik nama ke tempat-tempat sampean lur. Tuh di Kacung Motor. Nanti kita sepilkan khusus Honda enggak apa-apa lur, yang banyak hari ini Honda aja. Ya, oke. Kalau mau Honda City kayak gini di Kacung Motor, harganya sekitar 60 koma, yang minat silakan ya. Terus Honda Accord kayak gini sekitar 220 jutaan, yang minat silakan ya. Nah, monggo dinego. 2013 untuk Honda CRV nya di Kacung Motor 185 juta, 2013, yang minat silakan. Oke, kita beranjak ke sana dulu lur ya. Nah, ini stok-stok yang ada di Kacung Motor, silahkan datang ke sini pilih-pilih. Oke. Nah, oke, ini Honda Civic Hybrid kita ada dua. Ini Civic Hybrid ada yang 115, ada yang 129, tinggal pilih. Ini Jazz lama juga 105 juta ya. Dan di sini ada Honda juga, Honda Freed. Nah, Honda Freed ini tak jual ke sampean dengan harga sekitar 120 jutaan ya, banyak lokal AE. Nah, untuk Honda Suzuki R3 ini baru masuk, tak jual 2015 sekitar 119 juta. Kita nanti akan review yang di sana juga lur ya. Nah, ini Honda yang 129 itu. Beda-beda barang lur ya. Beda tipe juga, nah. Yang di sana juga masih banyak Honda-Honda. Nanti kita ke yang di sebelah sana dulu Mas Budi. Nah, kita jalan di sebelah gudang, di sebelah sana juga banyak itu. Tuh, kendaraan kita juga di sana. Nanti yang di sebelah sana dulu di review ya. Oke. Okay. Nah, di sini juga banyak ada Honda Brio yang dananya 2 Matic ini. Matic 100 enggak salah 108 juta ini ya, 2013. Ada juga Honda Mobilio ya, SCPT. Ini 127 juta kalau 8 ini ya. Nah, di sini ada double cabin lur. Barangnya bagus banget, 185 juta. 2014 kayak baru tuh. Nah, ini Kijang Innova platnya A 100 jutaan 2005. Yang ini 100 RS 130 koma ya lur ya. Yang minat silakan. Ini 100 lebih lur ini. Banyak lokal lagi juga ini. FD lagi. Sementara yang khusus Honda-Honda ini lur ya. Nanti yang di gudang tadi ada kalau kira-kira 50 unit lagi untuk Honda, tapi ini kita review yang di luar-luar aja. Kita coba jalan lagi dari sini dulu lur ke arah yang di sebelah sana. Ya. Ini Civic juga ada ini, terus yang ini. Nah, monggo jalan lagi ke sana. Sana maksudnya. Oke. Di depan masjid itu juga ada lor, kalau sama pengen ini. Yang di sebelah sini yang banyak Honda lor. Nah, di sini. Nah, ini CRV dari 70 jutaan ada semua ini. Honda CRV lagi, yang ini 180 koma ya ini. Ada juga ini, apa ini namanya, Mazda. Mas Dabiante masih 150 koma, yang minat silahkan. Maaf, 160 lebih, maaf. Oh, yang minat silahkan ya. Barangnya juga lumayan. Di sebelah sana juga banyak untuk Honda-Honda, kita cari dulu. Nah, ini ada Honda City 2007 ya. Yang minat silahkan. Ini harganya sekitar 70 jutaan ya. Oke. Okay. Yang termurah Honda Stream 55 juta. Insyaallah lur, tamu kayak gini lur. Kayak lebaran ya. Assalamualaikum. Nah, lur. Ramai sekali hari ini suasana di kantor. Ini bapaknya dari Juanda. Dari Juanda, siap. Nah, ada yang, Mas, sama orang sama? Takut. Oh, misalnya. Jasin.
Dalam ini lo pergi. Pergi dengan ramai lor ya. Ada yang dari lokal pergi, ada yang dari mana ini di kantor-kantor Pak. Apa ya? Kira dalam ini? Lumajang. Lumajang lor. Jauh-jauh hari ini pembeli kita. Insya Allah luar biasa hari ini. Mudah-mudahan sampai nanti ramai terus di kacang motor. Kita balik kameranya. Nah, ini di luar nampak ya. Insya Allah luar biasa seperti orang ya. Perayaan ini lor. Insya Allah, Insya Allah luar biasa. Ini tamu-tamu berdatangan dari berbagai kota ini lor. Itu di sana banyak banget yang baru-baru datang juga. Insya Allah luar biasa hari ini kacang motor. Semoga ke depan ramai terus ya. Nah yang di sini juga ramai sekali ini. Wilayah Pak Wahyu. Dari mana Pak? Jogja. Jogjakarta. Pak, jalan dalam ini? Litar. Litar. Sengat. 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 Lagi sarapan. Mujur. Pak, nanti dalam ini? Jogjakarta. Mujur. Ramai sekali. Oke, lor ya. Kemudian dari nanti sampai sore ramai terus. Nah, di sini juga tidak ketinggalan lor. Banyak sekali tamu-tamu kita. Dalam ini, Mas? Dalam ini? Ponggok, Bacem. Oh, Ponggok, Blitar. Blitar. Blitar, wakah ya. Ketemu kalau oke. Nah, di sini juga ramai, Insya Allah luar biasa lor. Ini tamu-tamu kita dari berbagai kota ini. Pak, dalam ini? Aku ano, keluarga ano mas, Tapan. Tapan ya, enggak. Nah, dari berbagai kota, Masya Allah lor. Mas, dalam ini mas? Diri, enggak. Beliau dari Sumatera malah lor ini. Sumateranya mana pak? Di apa? Derengan. Derengan dari mana pak? Sumatera Barat, Timur, Tengah? Riau. Riau, Masya Allah. Dari Riau lor, luar biasa. Jadi bukan dari lokar Tulungagung saja, Masya Allah. Kita akan terus tanya-tanya pembeli lor. Tapi hujan ini lor. Pas hujan jadi agak. Nah, Pak, dalam ini? Tenggalek. Tenggalek. Jalan. Blitar. Blitar. Blitar wakeh mau hari ini. Enggak. Pas lor suasananya tapi hujan ini. Jadi kita ngonten sambil hujan ini. Nah ini banyak juga tamu di sini. Luar biasa hari ini. Masih dalam ini? Dalam ini mudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Kacung Motor 4 ya bosku. Kita coba review unit yang ada di Kacung Motor 4 ini. Kemarin banyak yang baru masuk bosku di Kacung Motor 4 ini. Ditemani dengan Mas Dimas Jordan bosku ya ini. Apa kabar Mas? Oke bos, baik-baik sekali kan. Nah, coba kita review ini untuk yang pertama ini bosku. Pertama ya, kita review anak kuliah ini, cocok ini. Wanita-wanita transmisi Matic Ford Fiesta tahun 2011 harganya 80-an koma. 80 jutaan saja bosku. Kita ke belakang dulu. Kita ada dua unit, yang hitam Avanza, yang putih Tamiya. Untuk yang Avanza ini mas, ini tahun berapa? Ini sama kayak ini, 2011. 2011, ini harganya berapa mas? Sangat miring, murah, 100 jutaan. 100 juta lebih, lebihnya dikit apa banyak mas ini? Dikit sekali. Dikit sekali bosku, masih bisa nah, nego juga. Sama bos, yang ini. Ini 2011, 100-an koma. 100-an koma juga. Wah, bagus ini mas. Iya, yang merah mas. Ini apa ini? Ini Kalia ini mas. Kalia warna favorit ini merah. Buat cewek-cewek, merah. Buat keluarga sudah oke okay, mas ya, 3 baris ya. Cocok 3 baris bos. Ini 2017 harganya 100-an koma. 100-an koma juga bosku. Lalu di sampingnya ada Xenia lagi mas ya ini. Xenia bos. Ini tahunnya muda sedikit daripada yang ini bos. 2013. 2013 ini juga 100-an koma bos. 100 koma bosku. Monggo. Itulah bosku. Untuk unit-unit banyak yang di belakang sana. Ini untuk wanita ini juga cocok ini. Ada apa mas belakang ini? Brio. Oh ada Brio. Brio 2014 warna favorit ini.
bulu kera ya. Warna bulu kera ini Mas, grey. Ini juga seratusan koma. Seratusan koma juga. Monggo, dibilang. Kita keliling lagi ya Mas Edu. Ini juga ada yang warna putih. Platnya sudah lokal AG Mas ya ini. Iya ini. Oh, ini juga ini. 2015, Bos. 2015. Berapa Mas ini? Harganya 100-an koma. 100 lebih dikit saja Bosku. Dikit. Monggo orang yang pengen tahu monggo ke sini ke showroom 4. Nanti bisa hubungi nomornya Mas Dimas Jordan juga ya? Bisa dong. Bisa. Nanti bisa. Saya cantumkan nomornya Mas bisa. Dimas juga ini ya. Ini warna untuk cewek-cewek ini. Pantas ini. Eco Sport ini, Bosku. Eco Sport 2014, Bos. Tipe sudah titanium, Mas ya? Iya. Udah ada sunroof ini. Wah. Nah, mewah ini. Interior mewah ini, Bosku. Mewah ini, ada sunroofnya. Ada sunroof. Nah, itu. Ini di angka 100-an koma, Bos. 100-an koma. Banyak harga yang 100 lebih dikit lah, Bosku. Sudah membawa pulang unit buat keluarga, city car juga sudah dapat. Ini BRV Mas. Ini BRV warna putih juga ini. Ini sangat recommended buat keluarga-keluarga apa ya namanya? Berencana atau sudah berkeluarga. Ini, sudah berkeluarga juga cocok ya, ini Mas. Cocok ini. Ini 2016, harganya 150 koma. 150 koma. Monggo bosku dibinan ke sini bisa lupa. Ini juga kita ada juga Grand Livina ini Mas ya. Livina ini Bos. Plat B 2013 90-an koma Bosku. Pajaknya masih panjang Bosku. Panjang, jadi Bosku. Kalau masalah pajak gimana Mas? Bisa titip sini ya? Iya, bisa Bos. Pajak per tahun bisa titip sini atau enggak nanti mutasi pun bisa titip bisa. Sini Bosku ya. Nah, coba kita lanjut Mas. Ada itu Mobilio ya. Mobilio ini langka Bos ini. Gak sembarang orang punya ini. Mobilio tipe E ini Bosku. Warna coklat. Coklat ya? Coklat Mas. Coklat. Ini 2014 harganya 130 masih bisa nego Bosku. Nah, di sampingnya Mas ini ada Ayla tipe tinggi kayaknya, tipe R ini Mas ya? Iya ini. Ayla ini 2017. Wah, muda. Muda ini. Coro angin dung kesel ini motor ini. Dung kesel. Dung kesel. Sehat Mas ya? Oh, ini 100 jutaan koma. 100 jutaan koma. Apa lagi Mas? Ada ini lagi apa enggak Mas? Yaris. Oh Yaris. Nah, ini juga pantas ini buat anak-anak muda, wanita pria juga oke. Kalau pria tampan dan wanita kan. Siap 2013, Mas. 2013 Bos, mulus rus. Dijamin jos. Ini 2013 harganya 100-an koma. 100-an koma. Ya kali ini sudah cukup ya Bosku review-reviewnya. Kita akan sambung ke lain video untuk mereview seluruh unit di sini Bos. 2018 Matic transmisi harganya 210 jutaan ya. Bagus banget nih mobilnya, mulus loh. Wih, cakep ya. Ada juga yang Innova diesel, paknya lokal AG. Nah, ini 2015 ya. Untuk harganya 225. Seperti itu. Bisa nego nanti. Untuk transmisinya manual. Oke. Untuk Avanza seperti ini udah mantap tumpuk 2019 harganya 160 koma. Monggo yang minat manual transmisi ini. Dan di sini juga banyak lagi ada Fortuner 2013 untuk harganya 270 jutaan. CRV 4L juga ada 2017 kalau nggak salah. Honda Jazz 130 jutaan 2013, monggo yang minat warna merah cakep banget. Nah ini R3 diesel lor. Platnya W 2017 140 jutaan. Nah monggo yang minat. Xenia CRV plat L juga ada. Ini saman screenshot aja, besok saman tanyakan ke saya. Nanti lah sebutkan lagi. Nah seperti ini stoknya di Kacung Motor 3. Ini ada Grisa juga plat W Matic. Ini manual 170 jutaan. Terus Terios
ada lagi Honda CR-V 4AE 180 jutaan 2013 pajak hidup. Nah, manual ya. Yang cari pick up untuk usaha ini diesel tahunnya muda 2018, harganya cuma 50 jutaan. Murah banget loh. Diesel ya. Wih. Ini bak juga sangat lebar. Yang lain Grand Max ACPS juga banyak, ada warna putih, ada warna abu-abu, itu 100 jutaan 15 ACPS ya. Ini juga, ini 2016. Nah, untuk tadi platnya AG, ini juga lokal AG. Seperti ini. Pickup juga banyak lur ya. Grand Max, Cherry, terus bensin, diesel juga ada. Monggo yang minat langsung ke Kacau Motor saja. Terus ada lagi mobil Agya. Agya ini manual transmisi. Seperti ini 2014, harganya 90 jutaan saja. Ada yang suka warna biru, ini Avanza loh. Avanza warna biru apa ungu lur. 2000-nya 780 jutaan saja. Nah. Ada juga Panther 100 jutaan, ini masih mahal Panthernya. Terus Vios juga ada 2012. Kok Vios? Apa namanya? Yaris lur, maaf. Yaris 2012. Terus Avanza yang Barong juga ada ini, warna silver. Bagus banget, tinggal pakai 130 koma. Terus Kuda diesel. Nah, Kuda plat diesel plat N 60 jutaan 2004. Tuh interior. Oke. Terus yang harga 20 jutaan seperti ini. Kijang. Oke. Banyak banget pilihannya. Ini Mobilio plat lokal AG 130 koma 2014. Konsep poligami ya lor. Konsep poligami tidak ada lor, konsep ini. Poligami konsep itu berjalan dengan sendirinya ya lor. Nah, jadi itu memang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia itu cuma bisa berencana, Allah yang menentukan semua itu. Misal lur ya, sampean pengen kaya, sama sudah kerja keras dan lain-lain. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala belum mengendaki, itu belum bisa lur ya. Jadi memang itu semua Allah Subhanahu wa taala yang atur ya. Di sampean itu apa namanya? Ada niat pun kalau belum ada rezeki, Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan, maka tidak akan terkabul lur ya. Memang begitu lur. Dan tidak ada konsep sama sekali rezeki, pati, pangan, itu sudah ada yang atur lur. Tinggal kita menjalani lur ya. Kalau seberapa kuat keinginan laki-laki itu, sekaya apapun ya, pengen poligami kayak apapun, kalau Allah belum ridho tidak bisa lur. Kayak gitu. Jadi semua itu tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, semoga menjawab pertanyaan sampean. Dan dari Kacau Motor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.